oke, biar dibola balik. Semuanya oke, kanan-kanan oke, kiri-kiri juga oke. Kiri, kanan, oke. Sayang, iya, algib, aduh, masa kita kenalan melalui telepon aja kan nggak enak ya toh. Bosen mas, telepon terus. Sekali-sekali pengen ketemu dong. Makanya, namanya juga orang kenanya di telepon doang kan, saya nggak orangnya. Iya toh. Jadi model pun ini. Sampai ya toh. Gini. Besok usah ya. Kalau bisa ya, aku bisa. Wah, ini tempat perapatan. Supaya lu pengen tahu gimana. Aduh, inilah. Kamu ya kan? Yang benar. Iya, waktu kamu salah sambung dulu, kita kan nggak pernah ketemu. Masa pacaran melalui telepon aja. Mas Bobby keren nggak sih? Kalau nggak keren, aku nggak mau loh. Iya dong. Buat apa pacaran sama orang jelek? Buang-buang energi aja. Iya. Iya. Boleh telepon pada marah mereka ya. Makanya kalau. Betul. Gitu, betul. Iya. Iya, pengen lihat kamu yang bener tuh orangnya yang gimana sih? Panjang rambutnya, apa tinggi sampai kan orang dia. Iya, terus. Oh, saya sih terang ganteng orangnya. Iya dong. Tapi ada kumis. Maimunah. Ini betul-betul sudah fatal attraction. Bagaimana kalau mulai hari ini Doyok kita nyatakan gila? Emang kenapa sih? Nah, coba kamu lihat. Masa telepon nungging begini? Kakinya di udara, kepalanya nancap. Masa sih? Dah masa dah percaya tuh. Oh, ayo. Lihat. Biasa-biasa aja, malah atraktif. Wah, atraktif kepadamu. Jangan. Iya. Kurang ajar kamu ya. Nelpon gas. Apa? Gas habis, nelpon gas. Masa nelpon gas lama jadah karuan pantatnya di atas. Ini yang bikin telepon bayar mahal itu kamu. Mulai hari ini tak boleh telepon. Bro, kepalamu bisa nggak? Pokoknya telepon ini tak bawa kemana-mana. Tidak ada istilah minum. Mas Freddy, pokoknya Maimunah selalu dia ingat Mas Freddy. Dalam perjalanan Mas Freddy dari Belanda ke sini, pokoknya Maimunah ingat terus. Waktu Mas Freddy diterpa badai, ombak. Sekarang bagaimana perasaan Mas Freddy setelah ketemu saya? Astaga! Maimunah, hei! Kamu mau jadi grupnya Doyok ya? Deng-gendengan. Tak ada musuh bicara, kamu ngomong sendiri. Apa itu? Hah? Abah sembarangan aja. Memona kan lagi latihan menerima pacar. Mana ada mau ketemu pacarnya kok latihan dulu? Itu bohong itu. Pacar Memona soalnya udah lama nggak kesini. Jadinya Memona kan harus latihan dulu biar nggak grogi. Oh gitu. Jadi biarpun kamu ngomong sendiri, tapi kan arahnya jelas, iya kan? Jangan kayak Doyok dong kamu ya. Masa mau pesen gas aja telepon sampai nungging begini apa itu? Dah boleh itu. Terus pacarmu siapa? Anak kapal. Dah, jangan. Tapi anaknya baik. Dah, peduli baik, apa dah setuju. Kamu ngerti dah? Anak kapal itu kalau sudah turun ke darat, jalannya begini. Iyut. Dah, apalagi kalau kapalnya sudah berlabuh. Tancap sana, tancap sini. Habis berlabuh di tempat kamu, berlabuh di tempat lain. Sudah, dah boleh. Emang keterlaluan Bang Kadir ini. Emang keterlaluan. Loh. Siapa tuh? Kok ada di sini? Mas Doyok udah tahu ya persoalan saya? Bukan persoalan kamu, persoalan saya. Telepon dibawa-bawa, udah gitu diumpetin lagi. Kamu kan tahu, kekuatan saya untuk mengikat hati wanita hanya melalui telepon. Iya juga sih. Habis kalau ketemu langsung ceweknya pasti kan nggak mau. Nah, itu dia. Muka ambiar begini mah kalau nggak melalui telepon mana laku gue, sedangkan telepon diumpetin. Hah? Bagaimana nasib saya sebagai orang laki-laki tanpa seorang wanita? Hambar kan? Itu sih masih mending. Saya malah nggak boleh berhubungan dengan pacar saya. Hah? Masa? Iya. Bagaimana kalau kita melakukan sabotase? Setuju? Setuju. Oke, yes. Kadir udah bangun, tidur berseri kasih sinetron aja. Ada apa kamu? Apa urusanmu ngurus saya? Biar saya tidur sampai 3 hari 3 malam tak bangun. Kenapa kamu ngurus? Hah? Bukan begitu. Tadi ada cewek datang nyariin Bang Kadir. Berhubung Bang Kadir molor, ya dia pulang lagi. Tapi dia minta telepon sini, nomornya saya kasih. Apa maksudnya? Nggak tahu. Orangnya cantik nggak? Cantik dong. Nih, piaraannya. Wah, saya itu sudah bersumpah. Saya akan menduda sampai mati. Nggak ngurus orang cantik. Ngerti nggak? Saya. Wah. Dia minta nomor telepon sini, berarti mau telepon di sini. Telepon diamankan dulu, ya. Impossible. Sebentar lagi pasti bunyi kring. Halo, ada Mas Kadir. Iya, saya sendiri Kadir. Mas Kadir, bagaimana? Saya kepingin kenal deh. Oh, jangan khawatir. Kalau sama saya beres bukunya. Waduh, misi utama dulu. Curang nih. Halo, siapa nih? Mas Bobby. Kok telepon terus sih? Kapan datangnya? Vera, saya mohon maaf padamu. Setelah 12 wanita yang saya rayu melalui telepon, itu semua menyatakan cintanya kepada saya. Apa? Karena rayuan saya mengandung sastra Jawa. Tapi setelah mereka melihat wajah saya, pada kabur semua. Dia bilang muka saya kayak kura-kura ninja. Syukur Mas Bobby ngomong. Kalau enggak, Nyampe di sini terus kayak kura-kura, tak kemplang. Untuk itu, Anda saya akan cari gantinya. Seorang raja minyak yang keren. Namanya Kadir. Raja minyak? Mau ah? Nah, untuk itu kita atur seperti ini. Aduh, Mas Kadir baik sekali deh. Terima kasih banyak ya Mas Kadir ya. Aduh, ini kata-kata mutiara sudah sampai habis, sudah keluar banyak. Udah kering-kering telepon ini. Wah, ini tunggu-tunggu tidak mau kering. Ini latihannya sudah capek. Kok udah ada suaranya? Hah? Apa diputus ini sama orang Telkom ini? Wah, tidak mungkin ini. Ganggu konsentrasi. Hah? Ganggu konsentrasi saja ini. Hah? Loh, wah, kabel saya di sini kok ada bertiga nih. Kabel saya dialihkan. Urusan tak turut ini. Loh, ini apa nih? Kabel sampai masuk di mobil-mobil segala. Kalau soal merangkak udah kerjaan saya waktu gerilya dulu, tak takut saya. Gimana? Aduh. Kok habis di sini? Tak mungkin, pasti ada kelanjutannya. Mana? Sampai sini lagi. Sudah terputer sana, ketemunya di sini. Malah dapat bonus telepon lagi nih. Kurang ajar ini ya. Ini pasti ulahnya Doyok ini. Kalau dah Doyok dah mungkin. Doyok! Lu mau tanggung jawab kalau gua modal. Sini. Dulu. Kompak nih. Ini kalau bukan perbuatan mudah mungkin ini. Telepon saya dikuk. Buat nelpon gas habis. Tak percaya. Ini mesti dibuat pacaran. Ya. Nama Maimunah juga pakai. Telepon beras, berasnya kan habis. Satunya gas, satunya beras. Tak percaya pokoknya. Mulai hari ini saya akan membuat peraturan baru. Tidak boleh pacaran. Ngerti? Ayo, sambung kembali ini. Saya mau ada telepon untuk bisnis. Ngerti tak? Sikat kamu, mati kamu. Nih, udah. Ini. Wah. Halo? Mau bicara dengan Mas Kadir? Saya Kadir. Sebentar ya. Ini Doyok bisa gaya, masa saya tidak bisa gaya? Yun? Gila. Saya mau tanya, kenapa kamu tahu nama saya? Ya tahu dong. Mas Kadir kan orang terkenal. Memang betul. Kadir tuh orang terkenal. Saya mau tanya siapa kamu punya nama? Vera, Mas. Ya. Vera, bagaimana kalau kita jalan-jalan? banget ya. Aduh. Iya, Mas Kadir jemput saya. Buana Pesanggerahan 6, 6 Romawi, nomor 8. Maimunah mana sih nih? Mas Doyok, kapan kita berangkat? Alah, sekarang kan aku duluan abang lu, gimana lu? Kan Maimunah harus make up dulu. Enggak usah lah, deketin. Wah ini berduaan sudah rapi begini mau kemana? Tak boleh kalian ikut, tak boleh ya. Kalian di rumah saja, berdua ya. Jangan pergi-pergi. Cuman saya titip sama Doyok, kalau sampai Maimunah pacaran, tembak dia. Maimunah, kalau sampai Doyok pacaran, bom saja dia, ya. Abang mau pergi dulu ya? Lewat. Jangan lewat depan, ada demonstrasi. Nah terus lewat mana? Belakang aja. Malah jauh termuter, yo. Apa daripada lewat situ ntar mobilnya hancur? Iya. Iya. Pas ya. Mau ketemu siapa? Situ Vera ya? Betul. Anda siapa? Bobby. Hah? Bobby? Hah? Katanya kayak kura-kura. Kok malah kayak cicak sih? Wow. Ya baginya kayak cicak. Wow. Terus Mas Kadirnya mana? Sebentar lagi datang. Nggak lama, sebentar lagi datang. Terus ini siapa nih yang babak senapan? Ini anaknya Mas Kadir. Apa? Anaknya Mas Kadir yang nomor 9. Gila, masa gue mau dijodohin sama orang yang sudah punya anak 9? Ah, kamu penipu. Nggak mau aku tanya begini. Tenang. Tenang gimana? Anda pura-pura mau aja. Pura-pura gimana? Nggak bisa. Tenang aja. Ah, kamu ngerjain aku. Oh, jadi begitu toh ceritanya? Iya, Mbak. Ayo, gimana gue sekarang? Kamu bener-bener lucu loh. Tadi kayak cicak. Terus sekarang malah kayak preman pasar. Wah. Sebentar. Selamat siang. Selamat siang. Anda siapa? Saya Kadir Van Basten. Oh, Tuan Kadir. Betul. Nggak nyangka saya. Biar sedikit lecek tapi tetap kelihatan ganteng. Saya leceknya karena muter-muter nyari rumah Anda. Oh, begitu. Vera? Iya. Betul? Betul. Aduh, selamat. Mari silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk di sini, Mas Kadir. Terima kasih. Ya, tapi tempatnya ya apa adanya. Saya cukup senang, ini rumah bagus. Vera, kalau kamu ada keluhan apa bilang sama Kadir Van Basten. Saya bantu. Keluhan sih nggak ada, Mas Kadir. Cuman kalau Vera boleh tanya, status Mas Kadir itu gimana? Status? Saya masih berjaga saya. Benar? Betul. Jadi belum pernah menikah? No, tidak pernah menikah, tidak ada menikah itu, tidak. Atau punya anak? Apalagi punya anak, tidak punya. Jadi kamu solak, nanti saja kita di mana boleh, di sini malu saya. Mau minum Mas Kadir? Terserah Vera. Mau ngasih minuman apa saja, saya terima. Pokok Vera suka, Vera senang, saya juga senang. Bukan kan tanya dulu, Mas Kadir mau minum yang panas atau yang dingin? Tidak masalah, dingin mau, panas mau, asalkan dikasih. Ya dah. Siapa itu Yodo itu? Pelayan saya. Yodo? Iya. Pembantu sini? Iya. Berarti kita ada Zudo. Pembantu saya itu namanya Doyok. Di sini Yodo, Doyok. Sama-sama kita Zudo, Zudo. Cepat sedikit kenapa sih? Ah, lama banget kamu itu. Ini iya, Yodo. Iya, Mas. Mirip persis ini dengan pembantu saya. Persis sekali. Di sana juga begini, tapi di sana anaknya agak gila itu pembantu saya. Oh. Dan di sana lebih kurus, perutnya buncit. Mungkin yang di sana itu cacingan itu. Lagi ngapain? Lagi pacaran, pacaran. Pacaran. Iya. Bener pacaran. Betul. Maimunah! Kata bagus siapa yang pacaran, tembak!